Halo teman-teman penonton YouTube. Di sini gue lagi di ruang servernya Honda. Pokoknya di servernya Honda dah pokoknya. Kan Honda banyak tuh cabangnya. Nah, ini salah satu server Honda. Kebetulan teman gue jadi IT support di sini, lulusan TKJ. Dan ini untuk pembelajaran ya, ruangan server begini bentuknya. Ruangan server kantor Honda. Nah, di sini ada namanya apa ini? TPL modem ya ini ya. Berarti ada 3 modem dong ini. Modem buat telepon itu namanya. Oh, modem buat telepon ya. Di sini juga ada CCTV di ruang server. Dan biasalah ruangan IT support dan network administrator begini. Masih banyak ya ruangan-ruangan server lebih gede lagi kayak Google tuh. Ini kan contohnya kantor yang Honda gitu. Ini sih telepon. Nah, ini namanya PEBX nih. Buat telepon ya. Buat telepon lokal. Oh. Ini ruangannya seperti inilah, noh. Ini kantornya, sorry, ada cahaya. Oh, ini di lokasinya, pokoknya di pinggir jalan. Ada AC, ruangannya segini cukup lah buat server ya. Oh, kabel banyak dong. Hmm. Lu berarti kalau ada yang manggil butuh bantuan, ada yang telepon di sini gitu? Enggak, gua di dalam ruangannya ini kalau. Oh, ini bukan, ada lagi. Nggak kesana kita? Dikunci. Oh, dikunci ya. Kalau ruangan IT ada lagi. Ini contoh servernya nih. Ini buat ngadem. Kebetulan ini malam-malam gue kesini naruh barang. Jadi nggak bisa masuk ruangan IT-nya. Mungkin gue ngerekam ini server aja nih mumpung bisa masuk. Ini server beginilah.